Halo semua, perkenalkan nama gua Richman. Buat kali ini gua bakal coba bermain kukiran. Jadi gua baru main kukiran ini, baru istilahnya baru comeback lah. Gua dulu pernah main ya waktu zaman-zaman gua kuliah sekitar berapa ya? 3 tahun yang lalu lah. Nah, sekarang gua mau coba comeback lagi, gua coba ya istilahnya ya coba main lagi lah dengan patch-patch yang terbaru. Jadi cookie yang bakal gua gunain adalah macaron cookie dan patch yang gua gunain adalah castanets, yaitu pasangannya dari macaron cookies. Dan treasures yang gua bakal gunain adalah warm cafe latte plus 9, fungsinya adalah magnetic aura sama 8% energy recovery. Lalu kita punya vegetable juice untuk energy drain 7% slower. Lalu ada feeder. Feeder ini sudah saya evolve. Jadi dia ada efek khusus yaitu mini magnet level 9 dan juga 15 extra point untuk semua jelly. Yeah. Jadi untuk kali ini gua bakal coba bermain untuk yang map 1. Dan gua sudah mendapatkan random boostnya itu ya adalah energy drain 15% slower. Jadi ayo kita mulai bermain. Oke, jadi gua bakal coba menggunakan boosternya. Kita dapat bonus time. Oh ya, untuk informasi di sebelah kiri ada yang namanya Extreme Challenge, dan Extreme Challenge kali ini gue mendapatkan gue disuruh fall in holes sebanyak 5 kali. Tapi untuk kali ini gue pasti nggak bakalan bisa memenuhi mission tersebut karena mission tersebut adalah menyuruh kita untuk jatuh ke dalam lubang sebanyak 5 kali. Dan seperti yang kita ketahuin, jatuh ke dalam lubang itu dalam setelah satu kali, maka kukinya akan langsung mati. Jadi, kita diwajibkan untuk mempunyai item. Item-item untuk nge-revive kalau kukinya jatuh dari lubang. Oke. Hampir saja. Thank you.
sebenarnya skill dari Cookie ini lumayan karena dia bisa menghancurkan obstacle yang di depan beserta respawn jelly-jelly. Ya, jelly-jelly tambahan. Tapi kekurangannya adalah ketika dia sedang respawn jelly-jelly seperti ini dalam kondisi obstacle ya dalam keadaan hektik kayak begini, kita kalau misalnya nggak fokus itu bisa jatuh atau nggak nabrak. Mungkin ya nggak mungkin nabrak sih, soalnya obstacle-nya hancur. Ya paling intinya tuh kita kemungkinan bisa jatuh kalau kita nggak konsentrasi. Tidak, darahnya sudah mau habis. Oke, kita pakai relay. Relaynya adalah Kiwi Cookie. Oke, ini naik motor. Ya. Kita mendapatkan support life tambahan. Oke, kita butuh huruf I-nya lagi nih. Tinggal butuh huruf I. Darahnya sudah mau habis. Bonus time akhirnya. Oke. Ketika darah sekarat, kita dapat bonus time-nya itu ya adalah yang spesial. Isinya yaitu berupa pink bear jelly dan juga ya istilahnya pink bear jelly, yellow jelly sama big giant bear jellies. Oke. Kita mendapatkan rank 1. Ya, supportnya sayang sekali telat. Baiklah. Oke, 70 juta. Dan sejauh ini ya level yang gua tempuh adalah level 49. Oke. Ya, jadi sekian dulu permainan kukiran dari gua untuk yang map 1. Nantikan terus video-video selanjutnya dari gua. Jangan lupa subscribe. Dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.